bagus tidak bagusnya tergantung juga dari sini aja. Dari umpungnya. Karena kan ya? Nah yang ubi Nanti kalau pintu seperti ini udah super tandanya, kandangnya udah super. Ini udah besar. Udah besar. Lihat pintunya itu saja. Dari umpungnya ke lubang ini yuk. Nah, ijinya memang kada dasar nak keroy pegawai keroy dia. Cuma waktu ada puai dia untuk kerja loh, kerana yang dia pegawai loh malah iji. Ijinya hanya perlu pegawai dia untuk iji tetapi perayuk keroy. Makin loh iji dah lama kerayuk iji yang lubang. Iya. Lubang. Makin loh iji dah lama kerayuk. Tapi lubang pakai iji kan tetap. Pakai iji kena lubangnya sampai debu gede. Nah, ada harga lampi perayuk iji. Dari pakaiannya kena nyok lubang. Ah, kan. Lubang. Cuman nyok topinya pakai ada lubang ada nyok pak. Topinya. Berarti pakaiannya nyok Memang kurik keroy. Kena awak tuan kurik apalagi kan. Baru nepasok umpung ini kan. Itu dibuat secara alami ya. Ini pintu masuk mereka itu si kelulut yang buat sini. Jangan lupa di subscribe dan di like video ini ya guys. Bantu di subscribe. Sumbernya? Nama bapak siapa pak? Nama saya Ali. Pak Ali. Ya. Ini Pak Ali ini narasumber kelulut. Siapa kalau mau ada ilmu ini buat ini ya, seperti ini ya. Siapa? Ini harus kita siap. Bukan Pak Ali siap menjadi pelatih. Tidak diupain. Ya. Waduh. Ini hanya bayi upah ada Pak untuk tiap pronaudung yang siap saja. Ya, harusnya ada upah. Ini supaya apa yang gampang-gampang lain. Ya, ini mendengar Pak Ali ini supaya dengan dana desa boleh panggil Pak Ali buat ini madu kelulut. Nah ini bisa dikembangkan dengan badan usaha milik kampung. Nah ini Pak Ali ini sudah mempunyai kelompok tani peternak tani budidaya kelulut itu sampai 300 sarang. Beliau siap menjadi pelatih luar biasa. Ini ilmunya beliau banyak jenis-jenis kelulut tahu. Oh banyak. Pak. Mantap, mantap. Banyak jenis ini ya pak. Ya. Tidak ada tujuan lain untuk ini itu pak. Ya. Tujuan saya cuma satu pak. Untuk berkembangnya usaha kelulut ini khususnya di Aceh, bukan sekedar di Aceh Utara pak. Bahkan ada tamu kami dari Melabu, grup Zikir Zikrullah yang pimpinannya keponakannya ini Abu Prengwela pernah datang ke tempat saya untuk diajari budidaya kelulut di pesantrennya katanya. Iya, iya. Pernah nih pak. Iya, iya pak. Makanya kita bikin KTH hutan Aceh sebenarnya cuma untuk kelompok kelulut kita ini pak untuk Aceh sebenarnya pak. Iya, betul. Makanya pak, kita nggak cantum situ. Cuma Aceh Utara enggak, untuk provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Perak Timur, pak. Betul. Kayak itu, pak. Yeah. Saya terus terang pertama di Aceh Utara saya, pak. Yeah. Kalau untuk budidaya kelulut di sini. Untuk wilayah kampung bapak ini tadi berapa berapa ratus pak sarangnya? Kalau di sini semua kalau untuk kelompok kami, yang satu kelompok kami sekitar 300-400 sarang ya. Cuman terkendala kemarin Pak, khusus untuk tahun ini, kami kemarin kena musibah banjir Pak. Banyak di antara petani kita, anggota-anggota kita yang mati, banjir, mati kena lebahnya, sarangnya hancur ya. Ke bawah air. Karena terserang, saya pingin itu Pak. Saya pingin. Bahkan. Saya ingin mengembangkan ini bukan hanya di Perak Timur, Aceh Utara enggak Pak. Saya Aceh. Terus terang yang cita-cita itu untuk seluruh Aceh. Makanya kalau ada yang datang, macam mana mau enggak ini ngajari saya budidaya kelulut. Saya bahkan tidak dibayar sepeser pun saya mau. Ke Metang Lumpang 2 saya datang, enggak dibayar. Saya keluarkan uang sendiri Pak. Insya Allah Pak Ali, ini saya buat video, nanti saya expose ke seluruh kabupaten kota lain, terutama untuk Aceh, Aceh Utara, supaya ini Pak Ali ini sebagai tenaga ahli kelulut, budidaya kelulut, supaya ilmunya bisa. Bapak berkeinginan menebarkan ilmu, tapi belum ada yang manggil. Insya Allah dengan ada video ini, insya Allah
apa terdengar oleh pihak-pihak lain dan ya, memanggil bapak sebagai yang memiliki kemampuan banyak sekali. Ya. Orang sekarang nggak punya uang bilang. Ya betul. Mau beli kebun sawit nggak ada uang. Ya. Untuk tanam sawit harus banyak uang bilang. Ya, buka ya, kebun tuh harus ada uang. Ya. Tapi kalau dia diantar satu orang petani di Aceh Utara, petani Kelulut ini punya sarang per kakak itu misalnya per rumah itu ada 10 pak. 10 ya. Ya, 10 aja enggak ya, usah ya, lebih. Ya. Itu kalau untuk kira-kira berapa tangga? Kalau 10 sarang kira-kira ya, penghasilannya berapa itu, Pak? Kira-kira aja sebulannya itu Pak bisa mencapai kalau 10 Pak ya. 10 sampai 2 juta itu Pak. Alhamdulillah luar biasa. Nah, makanya saya bilang sama orang, tolonglah Pak, budidayalah. Iya, iya. Nah, saya bilang budidayalah Kelulut. Luar biasa. 10 sarang saya bilang. Iya, iya. Jangan anggap enteng, gue bilang. Saya yeah, sendiri pertama budidaya ini orang rumah Pak bilang orang gila. Orang rumah bukan orang lain. Jangan bilang gitu. Iya Pak, tapi yeah, dia akhirnya kan ini untuk pengalaman Pak. Betul betul. Untuk pengalaman bahwasanya walaupun yeah, dibilang ini itu sama orang, yeah, yeah, yakin tekad kita Pak yeah, untuk satu usaha, insya Allah berhasil Pak. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Walau orang di tempat. Kalau Bapak misalnya mau enggak masalah, tinggal saya ganti baju. Nah. Sedar sebentar. Oh, cocok. Kita langsung panen nih, beli langsung yang dipanen. Nah, sama Pak Ali. Karena menu aja. Sebenarnya di sana bahaya, cuma menu. Tanya kan Mazudin itu jarum untuk kita. Dalam padang itu kan, pakai kita pakai ya. Yang bau itu kan, uno di dalam. Karena dia paling gelak aku suruh kata hitam. Maksudnya pakaian dia hitam, ini gua gelak ya dong. Tapi ini pakai putih, ini udah dong, ini warna upu. Ini warna upu, warna mdele. Tapi ini pakai hitam, ini pakai piah, itu aku gedang tong piah. Tetap, tidak kan. Aku memang ini kan gelak lagi ya. Pak Kelulut, Kelulut buta warna kadang, yang hitam aja dia. Hitam putih. Iya. Nah, kayak gitu, Pak. Saya suruh serang Pak ini juga bisa. Iya, kalau mau panen bisa. Sedikit lagi. Tambah sedikit kan. Saya yang saya sangat harapkan untuk perkembangan madu budidaya Kelulut ini, Pak, adalah campur tangan mungkin pemerintah kabupaten, Pak. Kayak gitu, Pak. Karena tanpa bantuan usaha pun dari mereka, Pak. Iya. Ini yang paling galak, kan? Makanya yang kami harapkan sebenarnya kemarin dari Dinas Kehutanan, mereka sebenarnya mau membantu kami tahap pertama seperti ini, Pak. Kelengkeng. Suka dia. Ini kalau bunga, akasia ini, Pak. Iya. Nah, akasia magnium sebenarnya kayak gitu Pak. Bunga-bunga lagi bunga masyarakat itu bunga. Nah, itu Pak. Oh, nama bunga itu Pak kan ini pengalaman Pak ya. Kami belajar juga dari yang sudah berhasil Pak ya. Iya. Bunga dari yang ditanam sama masyarakat itu di pot-pot itu dia enggak mau Pak karena sebagian dari bunga itu ada yang beracun Pak. Makanya kalau untuk Kelulut ini dia lebih suka bunga yang tinggi Pak. Yeah. Pohon buah. Yang 5 meter paling rendah dari permukaan tanah. Mm-hmm. Kalaupun dia suka kalau bunga rendah misalnya seperti itu Pak, bunga yang putih-putih itu yeah, namanya itu teratai air itu Pak. Yeah. Teratai air. Ya. Ini lagi lumpulah aja Pak ini pagi ya. Ya, putih-putih. Ini apa punoh no? Ini punoh lumpulah. Banjir mati belum? Mati yang banjir. Sulit lah kalau banjir. Pas banjir depan, mampam-mampam BBD mati membanjir. Ya, lah. Ya. Mampam. Galak. Cuma ini lebih galak lagi kan. Bunga rambut, bunga kelengkeng. Bunga mampam termasuk kurung galak. Itu galak. Manis. Dia suka pohon-pohon yang manis, Pak. Ya, ya. Kelengkeng itu manis, kan? Ya. Nah, besar jadi menunggu. Ini lelah temah kan, nyuk, kita nyuk, alihu kan. Ya. Jadi menunggu. Asmayang lehuile tepanen iya. Nah ini seperti dibuat bentuknya itu seperti kandang burung. Tapi ini adalah sarangnya linut. Linut yang terbang ini. Tuh guys. Nah, ini rumahnya nih.
dia masuknya dari sini guys, itu yang lagi keluar itu guys. Guys, ini pasukan kelulut. Ya. Itu jalan keluar masuknya guys. Nah, seperti itu. Mereka ini minum saripati bunga. Nah, di sini sangat cocok. Dan madu itu tergantung saripati yang mereka minum, ya guys. Oke. Okay. Renutnya luar biasa guys. Nah ini dia masuk di rumahnya nih. Nah itu gerombolan pasukan linut. Ini dibuatnya sarangnya ini dari pohon tua yang di ini untuk mendapatkan pohon tua ini agak sulit ya guys. Nah, rumahnya tuh ya. Oke, kita jangan banyak bergerak karena mereka sudah banyak yang di luar. Yes. Ini bentuknya mantap dibuat. Yang tahu kan tahu peti.